Oh iya. Ini mah kayak mau bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini sudah berapa banyak warga yang divaksin di Polsek Gambir? Baik, untuk vaksinasi di halaman Polsek Metro Gambir ini dari tanggal 17 sampai dengan hari ini sudah mencapai hampir 1000 orang masyarakat warga sekitar yang sudah tervaksinasi hari itu di Polsek Gambir ini. Dalam sehari berapa orang nih Pak? Target itu seharinya rata-rata 60-80. Warga mana aja sih Pak yang biasa vaksin Pak? Warga sekitar sini, warga Kecamatan Gambir, juga ada juga warga yang pendatang. KTP daerah juga ada. Syaratnya apa aja sih Pak kalau warga yang ingin vaksin di sini? Jadi kita Polsek Gambir ini syaratnya KTP aja. KTP asli punya NIK. Perlu waktu berapa lama Pak biasanya proses vaksin dari awal sampai selesai observasi Pak Erni? Kira-kira setengah jam ya, sampai 40 menit ya. Sampai 40 menit soalnya untuk observasi itu 15-20 menit. Harapan sendiri untuk warga yang sudah divaksin Pak? Harapan keluarga sudah divaksin tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jaga jarak untuk tidak keluar rumah. Untuk saat ini tidak keluar rumah dulu supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Bakal berlangsung sampai kapan nih Pak Erlin kegiatan vaksinasi Pak? Kemungkinan sampai dosis yang kedua. Adakan di sini juga, di Polsek Gambir juga. Untuk warga yang belum vaksin Pak mungkin akan ada ajakan gitu? Bagaimana? Untuk warga yang belum divaksin Pak ada ajakannya ajakan untuk apa? Vaksin? Baik. Untuk warga yang belum melakukan vaksinasi, untuk segera datang ke Mako Polsek Gambir. Di Mako Polsek Gambir, vaksinasi gratis. Cukup bawa KTP aja ya, Pak? Cukup bawa KTP, punya NIK asli. Oke. Terima kasih, Pak Erlin. Terima kasih, Pak Erlin. Oh iya. Ini mah kayak mau lapor. Jangan lupa subscribe ya.